Aku terjumpa. Kembali. Reka, ayo pasukan Toda bangkitlah. Langgar kembali pasukan Sofi ke sini. Walau bagaimana TikTok slow mo. Menepun kita perlu akui permainan. Sunset level. Sunset level. Sunset level. Music. Ah. Oh. Tak saya lupa. Ambil kau. Dandam lah kamera kat ada. Wapak ngam-ngam tu. Pada pertengahan sumpah. Lebih-lebih baik. Ya, kita kena ingat eh. Kodak sumpah ngam-ngam tu. Wapak kesian tu. Sorry tu. Ay. Sorry tu aku tak tahu tu. Macam mana. Kadang-kadang saya pun tak tahu juga kenapa boleh jadi macam tu. Tak ada luck tu. Si Sunset Lover tu menari kan. Depan kamera tu. Punya jungler iaitu Mubazir. Di mana cara permainan yang mudah boleh menang. Maka itu yang kita baru. Kita tak ada fix. Ini yang betul kan. Apa sahaja yang anda buat. Betul dengan tu guys. Ya siapa jawab. Kalau kalah itu bukan minta. Dia ikut tu dengan si ada ke pusingan yang patinker ni ketoda percaya untuk mendapatkan kemenangan mutlak ada ke pusingan tuan kita boleh sengaja ke menari tapi pula dengan tiga ambil semula kesedihan ah pakai mask kau diberikan kepada pasukan Navi pula dengan tiga berbalas dua kaki mereka. Hazim orang yang paling gembira sekali di bahagian belakang semua tata tadi. Ai pakai headset balik bang. Dengan mengkibar. Tampak. Tiba eh? Todak ini. Yeah, King of Malaysia pasti bangga dengan tiba-tiba pakai headset balik. Yeah, King. Ah, engkau. Daya engkau Malaysia ni. Pasti bangga dengan engkau. Hahaha, pakai mask. Pakai. Tahu ya, takut. King of comeback. Itulah pasukan Toda. Harus berbangga dengan prestasi mereka. Hazim orang yang paling gembira sekali di bahagian belakang. Apa ni? Nak cakap apa tu? Macam tak cakap je. Lepas buka balik. Oh lupa, game dah habis. Rakan-rakan caster kita tak sabar untuk kita saksikan. My gosh. My gosh. Oh dah habis? Di dalam kejohanan kita dah kalah ke? Untuk tahun kali ini. Okeylah. Permainan yang sangat baik. Comeback yang sangat-sangat beremosi. Macam itulah aku. Aku rasa. Tertanya. Tak ada lagi NS game. Tak ada. Okey. Lupa dah game dah habis. Kita tanya member dia. Begitu penuh dengan emosi. King of comeback. Kalau di Indonesia, mereka ada raja segala raja. Kita di Malaysia. Aku nak tengok ni. Satu lagi. Dengan adik. Wakili oleh CI. UNS dekat sini tertumpunya. Ada yang dah ramal eh. Ada yang dah tahu dah. Daripada awal. Pakai hero yang okay. Okay. Kalau nak tahu, kita dah kalah dah game ni. So purple gula aku orang. Okey. Membeli antin. Tak yalah nak beri sangat korang ni. Jumpa lagi. Untuk membantu gerak lu. Daripada kena burst daripada GX squad punya. Bye bye. Saya balik dulu. Yura. Benar sekali yang dikatakan oleh. Saya packing barang dulu. Kawan-kawan pengulas. Saya biar je anak-anak saya kena bantai kat tu. Padahal saya dah tahu dah kalah dah game tu. Bye bye. Semangat anda semua kepada pasukan Toda kerana inilah waktunya. Kos Navi sangat memerlukan sorakan anda semua untuk kita right. Mungkin boleh siap okey anak-anak aku. Antena Shin antara selaku untuk membantu daripada kena burst daripada GX Sport. Bye bye, selamat tinggal. Salam dari Binjai bang. Itu Yudora. Di sebalik emas tu guys, di tengah nangis tau guys. Oleh TikTok slow mo.
kawan-kawan. Kenapa tu? Bakal tu dia dah murung dah guys. Aduh mak. Cikgu dah baru je. Ayo bangkit. Berikan semangat anda semua kepada pasukan Toda. Tim aku tak dapat Lilia. Mereka sangat-sangat memerlukan. Dah. Tu yang dia turun murung tu kan, turun bawah tu. Bye-bye dulu. Game yang kelima, game penentuan di antara pasukan Malaysia. Aku ni macam berdosa je aku buat sini. Kita nak ah. Oleh CIS ini. Aku bahan orang, aku dah duduk kat sini. Berhadapan dengan pasukan Toda. Pasukan Toda. Satu mata yang penting.